A day in my life, pulang kampung. Ta Betty, jangan lupa follow. Tempat terindah itu kampung halaman. Kalau pulkam pasti suka banget temani mama ke pasar. Ada-ada aja lah yang dibeli. Halnya di kampung tuh apa-apa murah ya kan, kecuali tomat. Di kampungku tuh lagi musim jagung pulu alias jagung putih. Terus murah banget lagi, 10.000 dapat 7. Beli 20.000 ini kalau dimasak enak nih. Lanjut beli sayur. Kalau di kampungku ini namanya kaju campurang, bayam dan beberapa tambahannya. 5.000 doang, tapi buset banyak banget. Terus aku beli terong hijau kecil, ini harganya 3.000 sebanyak ini loh. Ada beberapa buah-buahan segar, ada madu juga. By the way, aku selalu beli madu aslinya di kampung. Barangkali ada yang mau, kabarin aku ya. Yes. Karena baru tempatnya ikan segar, yang pastinya ikan di sini semuanya baru, say fresh. Terus ada seafood andalanku nih, cuco dan aja-aja. Ini ternikmat, apalagi dimasak serai, makan pakai nasi hangat. Serius, ini nagih. Terus aku beli ikan katombo alias ikan bola. Ini harganya 50.000, ikannya gede. Terus ini kalau dibakar, sambalnya dabu-dabu, enak sekali, nah. Terus yang tidak terlewatkan, beli apam pela. Ini kue tradisional suku Bugis dari zaman aku masih kecil sampai sekarang. Tetap jadi makanan pagi di keluarga kami, apalagi di makan mapela-pela, window elabe, tambah milo Malaysia, asyik pak. Nah, lanjut karena udah kesiangan lama di pasar, pastinya sampai di rumah lapar, jadi beli lauk jadi aja deh. Sayurnya macam-macam, aku beli sayur kambu paria 5.000, sayur terong 5.000, jujur ini enak. Terus beli ikan goreng, tumis, lanjut beli bakwan. Udah deh, tiba-tiba pulang bawa sekantongan gede, dan tiba-tiba kepikiran mau makan-makan di pinggir sungai yang ada di kampungku. Next, di video selanjutnya ya.